Berarti jadi itu kemarin sempat nabrak tembok. Ziko sempat pusing tapi gila loh, cuma 2 hari udah langsung semalam loh. Besoknya hari Jumatnya ya langsung hari Jumatnya Kamisnya langsung kan kualifikasi. Nah, kita mau challenge peserta WDC kali ini. Jadi challenge-nya itu bukan tutup pentil ya. Mana sih lo ya? Tangan gue licin. Gak apa-apa, yaudah. Gak apa-apa, tenang. Kalah guys. Sampai ininya dibuka juga coba, Bang. Oke, ya udah aku dialihin aja udah. Selamat siang semuanya, akhirnya kita ketemu lagi dengan gue Harun Sumarbina. Saat ini kita lagi di Indonesian Drift Series seri 1. Gila seru banget sih. Dari tadi, kalau dari pagi itu ada kemarin sempat yang nabrak lah, ada yang kehantam pas battle, ada yang nabrak tembok, velgnya patah, gokil. Kita coba muter-muter dulu aja ya, biar ngeliat tim-tim yang lain. Ini di iCos, ini mobilnya Mas Akbar Rais, M62JZ-nya. Terus di situ ada Garasi Drift, ada Ziko, mobilnya Kang Miji pakai mobilnya si Garasi Drift juga. Terus itu ada lagi, itu nggak tahu mobil siapa ya. Nah, itu tadi dipakai Rachel buat WDC, Women Drift Challenge. Ada Ohlis, ada mobilnya Davin. Gitu. Davin ini murid J99 juga. Tapi sekarang dia sudah pro, gitu. Terus ada mobilnya Vincenzo, kalau nggak salah ya. Vincenzo, terus itu ada mobil sekolah yang di depan sana, mobil sekolah. Yuk kita muter-muter aja. Ini Garasi Drift, itu ada Pak Diki, ada Mas Hendra, ada Akbar lagi ngobrol. Gak enak kalau ganggu. Nah ini Kang Miji pakai mobil ini nih, mobil Garasi Drift. Terus ada Atala, timnya Garasi Drift. Ada, masnya ada di Garasi Drift juga. Gue kesana ya. Terus ini ada, ini mobilnya Dani nih, ini Coach Dani. Nah ini Coach Dani ini yang kemarin coachnya WDC. Gak tahu ada masalah pakai mobil. Ntar lagi deh. Ini timnya Mas Ardi tadi. Terus Arsya. Kita muter lagi. Ini tim siapa? Firenze, Akil, oh Viro, ini Viro. Ambil Viro. Siapa lagi? Iksan. Nah, kita lihat-lihat aja ya keseruannya daripada di pedok. So, ada Ina. Oke. Nah, ini timnya Belko ya, ada Belko juga. Aduh, gue sebenernya gak apal sih kayak gini-gini. Nah, ini timnya Ale nih. Mana Ale? Ada Om Jurek. Sesepuhnya BMW, Om Jurek. Terus habis itu. Oh, mobil Rahin. Rahinnya mana nih? Ini mobil Rahin. Ini gue kenal juga nih kebetulan. Siapa ya? Aldi Bosar. Arya Bima. Gue gak tau mana Rahin. Gue juga kenal sih sebenernya. Ya, sebegitulah. Gue nggak apal banget, sorry ya, di dunia drift. Oke, nah ini sekarang gue sama Ziko. Ziko, boleh? Ini pakai. Boleh dipakai, mau ya, dipegang, dilempar, sambil ngedrift juga nggak apa-apa. Ziko, gimana tadi Ziko? Hari ini lancar. Lancar ya? Hari cuma latihan, kualifikasinya udah kemarin. Udah ya? Posisi 2. Kemarin kan sempat trouble juga ya, waktu hari. Sempat crash. Crash ya, malah crash lagi kemarin gitu loh. Cuman bisa langsung balik lagi, karena Ziko ini selalu positive thinking. Akhirnya bisa berhasil. Seperti lo. Amin. Ziko, ini mesin udah standar atau gimana? Boleh buka nggak sih? Boleh, boleh, boleh. Mesinnya ini kita pakai 2JZ. Buka ya. Wait, ini dulu. Bisa? Bisa. Ini, ke atasin. Oke. Oke, sip. Nah. Ini mesin udah 2JZ. Sekarang pakai 2JZ mesinnya. 2JZ. Terus apa aja sih Ziko yang lo rubah di selain 2JZ itu? Pasti udah tuning doang dong? Tuning juga dong? Udah dirubah semua, ini internal udah ganti semua, udah bore up.
turbonya udah sini gue pegangin Zico. Okay. biar gue kesana ngerti gitu loh Zico. Turbonya broke warner, intake broke warner. Semuanya udah elektrik, kayak power steering sama water pump itu elektrik semua. Okay. Internal cam gitu-gitu udah ganti. Udah ganti, udah full spec lah ya. Pokoknya mantep lah. Ini yang kemarin sempet trouble kan? Enggak ya, bukan yang ini ya? Mesinnya sih enggak ada trouble. Enggak, tapi si kakinya kalau salah kemarin trouble. Ya. Apa sih kemarin itu? Kemarin semua bagian di kaki-kaki belakang itu bengkok semenjak itu nabrak. Itu pas kita nabrak kemarin itu ya, masih bawa itu. Tembok. Jadi kemarin sempat nabrak tembok. Zico sempat pusing, tapi gila loh, cuma 2 hari udah langsung... Semalam loh, besoknya hari Jumatnya ya langsung. Hari Jumatnya Kamisnya langsung kan kualifikasi. Iya, Jumatnya kualifikasi langsung. Tapi udah langsung balik lagi, gokil sih Zico ya. Ya mudah lancar semua ya Zico ya. Thank you Mas Arun, semoga Zico lancar juga buat Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Cuman gue deg-degan nih, mobil mahal. Coba cek dulu, oke sudah. Ini udah kan aman sih kok? Aman sih. Nah, ini lagi sama Mas Hendra. Mas, udah berapa kali datang ke acara drift? Ya, masih lebih sering sponsor sih daripada sponsor datang. Ya. Gimana ya? Itu nggak apa-apa, lebih penting. Ya gitu, Mas. Gitu. Karena saat ini anak saya udah ngedrift. Kehadiran gue itu nggak penting, yang penting itu yang penting duitnya. HSR-nya ada. Duh, ini hampir semua pakai stiker seker HSR loh, Mas. Iya dong, kan kita sponsor. Iya dong, ASA adalah Mas. Semua nih pakai peleknya nih, harus kita ini dulu nih. Harus kita ngomongin. Kita pre-post dulu nih. Kita pre-post. Biar pada pakai HSR. Harus Mas, itu tadi banyak beberapa sih yang udah pakai HSR udah pada tahu juga sih gitu loh. Apalagi WDC-WDC udah pada tahu Mas, tadi kan HSR. Jadi kita mesti, kita HSR-kan semuanya. HSR-kan semuanya. HSR-kan. Ingat pelek, ingat HSR. HSR. Ya. Pokoknya semua-semua harus kita HSR-kan. Harus. Harapannya apa sih Mas ini? Selain meng-HSR-kan semuanya, HSR sebagai sponsor lah di acara ini. Ya, drifting, di otomotif Indonesia makin maju. Lebih bersaing ya dengan niat, niatnya Mas Akbar Rais untuk lebih memperkenalkan drifting dengan apa namanya, undang banyak artis. Oh iya, dari drifter pro dari luar negeri untuk datang ke Indonesia untuk bisa latihan bareng ya. Yang apa namanya, yang cewek-cewek. Oh, Woman Drift Challenge itu. Challenge itu kan maksudnya supaya untuk get attention kan. Iya, jadi investmentnya bagus ya. Supaya lebih banyak lagi yang lihat gitu loh. Kalau sekarang kan kayak drifting wah, kayaknya panas apa. Ternyata dari cewek-cewek juga banyak yang jago-jago, Mas, gitu loh, dan berbagai profesi loh, dari artis, ada karate. Ini kan biasanya kan olahraga cowok kan, iya. Sekarang mau dikenalin juga bahwa ya ini cewek juga bisa gitu kan. Selain itu juga dengan adanya cewek-cewek itu otomatis lebih banyak, lebih menarik lah gitu. Iya, lebih banyak sih penonton yang mau nonton. Jadi buat cewek-cewek itu jangan segan gitu loh untuk bisa bergabung di, maksudnya di melangkah ke dunia drifting ya Mas, yang punya balap. Karena banyak juga cewek-cewek yang keren-keren di sini. Terutama yang tadi kita bilang Women Drift Challenge itu ada pilot, tadi apa, atlet karate, ada artis, ada selebgram, ada yang baru lulus sekolah juga ya? Ada yang baru lulus sekolah, ada yang masih sekolah. Anaknya masih sekolah, anaknya masih sekolah. Kemarin masih itu sekolah ya? Masih sekolah, belum, masih SMA kelas 1. Orang dia kemarin masih ujian. Hari Kamis itu dia ujian sekolah dulu, ujian akhir semester, langsung ke sini. Udahlah, sekolahnya di paket aja lah nanti. Iya, itu sekolahnya juga begitu lah, kayak tidak mendukung Azel, Mas. Gimana sih sekolahnya nih itu? Kita tuh mindsetnya orang Indonesia tuh harus di gimana ya, Mas? Jadi didukung, disupport gitu loh, ya enggak sih, Mas? Dari sekolahnya aja agak kayak gitu, masa? Agak gitu lah. Jadi curhat sorry ya. Iya, nggak mensupport anak didiknya gitu loh. Itu kan tribun masih banyak yang udah lumayan penuh, tapi kan masih banyak tuh. Mudah-mudahan lebih nanti sore lebih banyak. Sebenarnya tadi rame Mas, itu kan lagi jam istirahat, jadi semua pada makan dulu. Dari tadi pagi sudah rame banget Mas. Nggak, maksudnya itu kan tribunnya baru satu tingkat, nanti kan kalau misalnya oh sampai beberapa tingkat gitu. Oh iya. Benar. Keliling ya, keliling ya. Kayak gitu yang cuma yang suka otomotif aja yang ini, nanti kalau bisa tuh lebih banyak lagi gitu loh. Lebih banyak ya. Itu lebih gokil lagi. Ya, gitulah. Nanti kalau ngobrol sama Sendra itu enggak ada habisnya, terus-terusan. Jadi gimana? Bakal bangun mobil habis ini bakal ikut ya. Tahun depan katanya bakal ikut ya. Insyaallah, doain aja Mas ya. Ngayal aja dulu. Katanya itu mau apa? Chamber drift. Loh, ini chamber loh. Iya makanya chamber drift. Lalu chamber gang nih, divisi baru chamber drift. Lewat Azel ya. Iya, nanti boleh pinjam mobil Azel, pinjam Azel, lalu belajar juga.
biar ada camber-camber. Bisa dipindah-pindah gitu ya? Bisa. Kursi lagi pindah-pindah. Bisa pindah-pindah gitu ya kalau bisa. Oke, lanjutlah nanti muter-muter lagi kita. Kayaknya mau challenge Mas habis ini, Mas. Gue penasaran mau challenge apa. Gue mikir-mikir dulu, lihat-lihat dulu. Mau challenge peserta WDC kali ini. Jadi challenge-nya itu bukan untuk pentil ya. Kanan kiri. Kanan aja, maksudnya salah satu aja. Bagian sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang paling cepat kasih ke aku. Hadiahnya velg yang menang. Pas kasih salim enggak? Enggak. Enggak. Usah. Ini dua pasang kan? Iya, dua pasang aja, tapi hadiahnya dapat 4 pasang. Dua aja, belakang sama depan. Iya. Tapi kita harus ngebongkar velg orang ini. Enggak, enggak usah. Pentilnya aja. Pentilnya kasih. Nanti hadiahnya dapat velg. Velgnya cuma dua, kan cuma dua yang dibuka kan. Berarti dapat velgnya cuma dua ya. Nah, duanya lagi beli sendiri. Ya. Oke, siapa dulu nih? Iya, empat ya. Oke, siapa dulu nih? Berarti aku. Poppy sama. Oke. Ya, Atira sama Poppy dulu. Atira Poppy dulu. Habis itu nanti. Masa sama Rizal. Masa sama Rizal. Wah, Azal gak ada lawannya. Azal sama... Hah? Bertiga? Udah, Azal sama Rasya. Caca sama aku. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Ya, siap. Lanjut. Oke, siap ya. Dari belakang ke depan ke aku ya, Poppy. Iya. Akhirnya dari belakang. Jangan curang ya. Dari belakang ke depan, satu ya. Kayaknya ada yang nggak bener nih Atira nih. Kayaknya Atira udah kerjasama sama Lea nih. Ini ada kesan. Oke ya. Hitung ya. Oke. Tunggu ya. Satu, dua, tiga. Ya, Atira. Poppy kalah ya. Oke, lanjut. Emang kalau umur nggak bohong ya Poppy ya. Oke sekarang. Sorry, udah. Tutup dulu. Pasang dulu aja Mbak. Oke sekarang. Sekarang Maya sama. Ayo. Jadi pasang dulu Pak. Maya sama Lea ya. Pasang dulu. Oke. Sorry, Be, sakit gak? Enggak. Belum, Lea dari belakang, mulainya dari belakang. Dari belakang. Dua-duanya belakang ke depan, kasih aku ya. Be, siap? Tunggu. Siap? Tunggu. Lea oke ya? Siap? Maya oke ya? Satu, dua, tiga, ayo! Cepat. Mai. Maya kayaknya spesialisasi pertama. Maya mana? Lea sih. Mana sih Lea? Tangan gue licin. Gak apa-apa. Ya udah pemenangnya Maya. Maya sama Atira. Ya. Sekarang siapa nih? Rasya ya? Hah? Rasya. Rasya sama Azel ya? Kasih sama aja Caca sama aku ya. Udah jago ini mah. Ya enggak mana aja. Tenang. Sebelah situ ya. Udah siap ya. Rasanya udah pegang dulu. Jangan pegang dulu, oke? Siap ya. Satu. Rasanya oke ya. Dua, tiga ya. Ayo. Jalan, yuk. Ayo, Rasya. Gimana sih ini anak gue? Ya udah.
apa-apa. Oke, sekarang Mecace ya. Oke, Maya sebelah. Jurinya Maya ya. Oke. Maya jurinya. Gue juri ya. Nih, Maya. Oke. Jadi MC dadakan HSR lagi. Lagi dan lagi. Hah. Sukanya yang dadakan HSR ini. Siap ya? Belum. 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 Belum ada apa-apa. Pasang lagi. Belum ya, belum. Siap ya? Oh, Mesya belum. Oh, enggak jadi, guys. Saya balikin lagi. Enggak jadi hostnya, jadi enggak jadi Maya. Ya udah, ternyata Mesya. Iya, dari situ ke depan kasih aku ya. Oke, siap. Yuk. Mesya, oke siap ya, Ca. Mesya udah ya. Oke, siap ya. Satu, dua, tiga, ya, yuk. Ayo, Ca. Ya. Gak apa-apa, tenang. Kalah, guys. Sampai ininya dibuka juga, coba, Mbak. Ininya dibuka juga. Oke, yuk. Nah, ayo ngumpul dulu. Tira, siapa lagi? Ya, gimana sih? Ini kemana, Atira? Oh, Rachel lagi situ ya? Rachel. Oke, jadi yang menang Rachel ya? Rachel belum. Wah, belum Rachel nih. Berarti enggak. Tunggu, tar dulu. Yang menang siapa ya tadi? Maya. Maya. Wah, Maya Caca. Maya Caca maju. Tar dulu. Rachel, berarti Rachel enggak ikut. Maya Caca. Oke, ya udah aku diarin aja udah. Karena Rachel enggak ikut. Nah. Karena dia juara WDC-nya. Jadi yang menang Caca, Maya, Rasya, yang menang 3. Tapi Atira menang, tapi Atira nggak tahu kemana. Si Rachel nggak ikut. Tapi Rachel juara WDC. Udahlah, kita kasih aja semua velgnya buat mereka ya. Kasih aja ada semua aja, semua kasih aja buat velgnya ya. Udah biar nggak ribet lah, udah kasih aja semua buat Maya, Rachel, Rasya udah ke semua ya. Kalian tinggal pilih aja, cari di dealer HSR semua, di mana aja dekat rumah kalian, oke? Okay? Thank you. Thank you. Kalian semua juara semua pokoknya. Thank you semua, Maya, Tessia, thank you, Rasya, thank you, Kak Popi, thank you, Caca. Thank you. Ini siapa nih? Anak siapa? Salim. Thank you ya semuanya ya. Udah, akhirnya channel saya selesai. WDC, pokoknya semua dapat velg. Kita biar nggak kelamaan lah. Yang Rachel juga udah juara juga, ya udah kasih aja velg. Emang dia udah pantas ya nggak sih? Oke, sampai ketemu lagi di... Berarti selesai ya? Nah, gua tadi kan hujan. Habis itu ini masih baru mulai lagi. Juara WDC-nya, juara pertama adalah Rachel. Juara kedua tadi Wendy. Terus juara ketiga tadi siapa ya? Atira atau Messi? Oh, Atira juara tiganya. Udah, gua udah capek banget. Ini lanjut lagi WDC 2. Kalian bisa ikutin lagi acaranya atau apa. Ini habis ini kelas Pro 2. Udah mulai lagi karena tadi sempat hujan. Oke, lanjut aja ya. Pokoknya nanti ikutin aja video selanjutnya. Pokoknya keren-keren deh. Gue mau nonton lagi ya. Thank you semuanya.